Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi Muhammad Zain, Presiden Perbadanan Putrajaya. Untuk makluman kepada semua komuniti di Putrajaya, warga kerja di kementerian, jabatan dan agensi di Putrajaya, Perbadanan Putrajaya bakal menganjurkan majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tadabbur surah Yasin di tingkat Putrajaya secara maya pada 1 Julai 2021, iaitu pada hari Khamis malam Jumaat. Bacaan Yasin insya-Allah dipimpin oleh Imam Besar Masjid Putra Putrajaya Ustaz Iqmal Zaidi bin Hashim dan akan dibaca serentak di 3 masjid dan surau-surau di Putrajaya bermula 7.45 malam serta disiarkan secara langsung melalui laman Facebook Perbadanan Putrajaya. Sehubungan itu, saya ingin menyeru rakan-rakan daripada komuniti Putrajaya untuk bersama-sama dalam majlis ini untuk kita bersama-sama memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar Malaysia serta Putrajaya khususnya diakhiri segera dari musibah pandemik COVID-19. Di samping itu, majlis ini turut mendoakan kesejahteraan serta diberi kekuatan kepada para barisan hadapan yang kini sedang berjuang mendepani pandemik dan kesembuhan pesakit COVID-19. InsyaAllah.